Hai, selamat datang ke YouTube saya. Hari ni aku nak ajar korang macam mana korang nak edit yang sekarang tengah viral dekat TikTok tu, yang gambar kita tukar jadi gambar anime. Ni korang memasukkan gambar Nezuko. Jom main Nezuko. Jom Nezuko-chan. And then kita double click dan kita tarik masuk dekat file sebelah. Ini gambar yang kita dah pilih tadi. Adjustlah kepala dia dengan kepala kita. Dan Anna besarkan sikit. Dan kita akan tolak ataukah padam yang mana yang kita nak, yang kita tidak mahu. Kat sini memang lama sikit lah. Aku akan cut. And then kena buat, kita kena padam satu-satu. Kita padam dia punya telinga, dia punya muka, untuk fit kita punya kepala. Padam. Ha, kita comelnya. Kita lipat lagi dia punya tepi tu. Kita buang yang tak guna. Senang je nak guna Photoshop. Sebab aku ni jenis old school Photoshop. Sebab dulu aku belajar pun guna Photoshop. Sebab dia main layer by layer. Kemudian kita padam dia punya telinga. Sebab kita berhijab kan, mestilah kena padam telinga. Sebab tak apa kita tak pelik kalau sudah ada telinga kat luar. Aku tunjukkan aku edit dekat CapCut. And then translation, jadilah Nezuko-chan.